Rumah loper koran yang berada di Kelurahan Melayu, Kota Piring, Jalan Putri Riau 5, Lorong 10, RT 3, RW 7, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, ambruk. Dari pantauan Diamond TV pada Jumat 22 Februari 2019, di lokasi tersebut tampak anggota dari pihak kepolisian dan TNI. Ferry Ismana, Lurah Kota Piring, mengatakan ambruknya rumah tersebut disebabkan tekstur bangunan yang sudah tua. Nah, ini murni karena tekstur bangunannya yang sudah tua. Sudah tua ya? Untuk jangka pendeknya kita akan adakan gotong royong ya. Ya dari swadaya secara kemasyarakatan dan dari RT dan RW. Ferry menambahkan untuk sementara bantuan akan dilakukan secara swadaya dan gotong royong. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.